Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat anggrek semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan channel Rumah Anggrek Akila. Sobat anggrek semua, pada kesempatan kali ini Rumah Anggrek Akila ini sedang jalan-jalan. Tepatnya ada di Bendungan Semarang. Nah, kalau sobat anggrek semua sedang liburan atau jalan-jalan di mencari tempat suasana yang sejuk, yang tenang, rekomendasi ini sobat, bisa menginap di Hotel Gria Persada. Tempatnya adem, dingin, nyaman, fasilitasnya juga sangat luar biasa, lengkap sekali sobat. Buat anak-anak yang suka berenang, ada kolam renang dan sebagainya. Kamar juga nyaman sobat. Nah, di sini para pecinta anggrek juga akan dimanjakan dengan berbagai macam jenis anggrek sobat anggrek semua. Bagaimana keseruannya? Terus ikuti channel Rumah Anggrek Akila, terus dukung channel Rumah Anggrek Akila dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih sobat anggrek semua. Oh iya, maaf sobat anggrek semua, sudah lama sekali Rumah Anggrek Akila tidak membuat konten karena suatu hal dan hal lain. Nah, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dan semoga konten kami terus menghibur dan bermanfaat untuk sobat anggrek semua. Sobat anggrek di sini juga tidak hanya menyediakan, selain tadi bisa menginap di tempat yang nyaman, sobat anggrek juga bisa menikmati atau belanja aneka tanaman, mulai dari buah-buahan, hidroponik dan sebagainya. Tapi Rumah Anggrek Akila ini hanya akan fokus memperlihatkan greenhouse-nya, hidroponik farm dari Gria Persada. Nah, ini dia. Pertama kali masuk, sobat anggrek semua akan dimanjakan dengan berbagai aneka, apa itu? Aneka sukulen atau apa sobat? Tolong dikoreksi. Ini tanamannya cantik-cantik sekali, sudah ditempatkan di pot-pot yang sangat cantik. Kita perlihatkan satu persatu. Nih. Cantik sekali ya sobat. Ini di meja ruang tamu, cantik sekali ini. Berbagai macam model bentuk tanaman hias. Dan harganya ini sobat, ini cukup murah sekali sobat. Ini seperti ini, cantik ya sobat. Sudah dihias seperti ini harganya ini sobat, hanya Rp15.000. Rp15.000 sobat. Sobat anggrek, sobat pecinta tanaman bisa membawa pulang seperti ini. Ini medianya dari apa ini? Sepertinya dari tanah ya sobat. Ini cantik-cantik sobat, dengan pot yang warna-warni. Tapi kalau menurut kami, kalau ini belinya harus lebih dari satu biar warna-warni seperti ini nampak kelihatan cantik sekali. Nah, selain itu, selain plan-plan seperti ini, sobat anggrek semua juga bisa mencari anggrek, membeli anggrek di sini sobat. Kita melihat sobat, anggrek bulan yang begitu cantik mempesona sobat. Ini cantik ya sobat. Nah, ini
anggrek bulan yang beraneka ragam corak bunganya, mulai dari kuning, putih, merah, trotol, lengkap sobat. Nah, jadi ini rekomendasi sekali buat sobat anggrek semua yang pengen healing, pengen liburan ke daerah Semarang yang agak sejuk, itu di Bandungan sini bisa menginap di Gria Persada. Sobat anggrek bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada dan juga bisa belanja aneka tanaman, aneka buah-buahan, hidroponik, semua ada di sini. Ini bunganya cantik sekali nih. Ini coba. Kalau ini trotolnya ini cantik sekali nih coba. Iya kan? Nah, ini warnanya juga cakep. Harganya berapa mas kisarannya? Nah, ini sobat bisa lihat semua. Ini untuk anggrek-anggrek bulan yang seperti ini, yang mekar dengan cantik-cantik seperti ini. Play-nya juga lumayan seger-seger ini sobat. Ini harganya anggrek bulan dengan cantik-cantik seperti ini itu Rp130.000 sobat. Bisa memilih beraneka ragam warna corak bunga yang ada di sini tuh. Kalau semua ini menghiasi di ruang tamu panjenengan semua, indah sekali. Dan di sini walaupun ini di tempatnya yang sejuk ini sobat, ini tetap dipasang fan seperti ini sobat. Karena bagaimanapun anggrek-anggrek ini kan memang memerlukan sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang sangat baik. Jadi memang sangat penting sekali sobat untuk sirkulasi udara. Ini warnanya juga aduhai mantap. Menarik-menarik sekali ya sobat anggrek semua. Ini masih di area anggrek-anggrek bulannya sobat. Berbagai macam jenis corak warna bunga ini. Trotol yang cantik. Ini. Cantik-cantik sekali. Rp130.000. Dan untuk dendrobium ini di kisaran harga Rp75.000. Dendro-dendro bongsor-bongsor ini Rp75.000. Masih lanjut sobat jalan-jalan. Nah, ini kita di potnya sobat. Pot karakter besar 20.000, karakter kecil 15, pot jerapah 40. Harganya terjangkau sobat. Harganya cukup terjangkau ya sobat. Modelnya seperti apa ini? Model pot cantik kecil-kecil ini. Nah, cantik sekali sobat. Nah, lanjut lagi sobat. Nah, ini tadi kalau tidak salah untuk yang spike knob seperti ini bulannya ini kisaran harga 100 ini malahan. 100 kalau tidak salah, coba nanti sobat bisa membuktikan sendiri, bisa datang langsung ke sini tanya kepada masnya yang jaga di sini. Ini tepatnya ada di rooftop lantai 3 di bagian atas ini. Rooftopnya. Nah, ini maaf suaranya juga lagi agak serak ini sobat. Wah, ini nanti akan double bunga ini sobat. Ini muncul spek baru, ini juga habisin ya. Sobat, ini
anggrek-anggrek bulannya. Dan ini juga ada apa ini, kuku macannya. Kalau ini tadi saya nggak sempat bertanya berapa harga. Vanda nih, Vanda yang cantik, yellow butterfly dan sebagainya, ini Vanda-Vanda ini. Vanda-Vanda ini ada di kisaran harga 200-an itu sobat, 200-an. Monggo kalau sobat anggrek semua berkenan untuk menambah koleksinya, bisa pas main ke Bandungan, ke Semarang, bisa mampir di sini. Yap. Demikian sobat anggrek semua, sedikit review kami. Review rumah anggrek Akila yang sedang jalan-jalan ke Bandungan, tepatnya di Hotel Gria Persada. Jadi sobat anggrek semua yang pengen healing, pengen jalan-jalan, ketika mau nginep, rekomendasi dari kami di Gria Persada, Hotel Gria Persada, fasilitas mainan untuk anak cukup. Ada kolam renang, ada berbagai macam hal, dan yang jelas untuk para pecinta tanaman hias bisa dimanjakan dengan berbagai macam jenis tanaman hias yang ada di sini. Salam hijau, salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.